kita akan mulai. Selamat datang, saya ucapkan kunjungan kepada para koperasi primer dan beserta rombongan dari Wisnu dan jaringan ekowisata desa. Sesuai dengan agenda bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan rapat triwulan yang dimana akan dilakukan pelaporan dari masing-masing koperasi primer kepada jaringan ekowisata desa, termasuk juga nanti jaringan ekowisata desa JET sendiri akan melaporkan tentang kondisi keuangan sendiri dan sejauh mana perkembangan ataupun kemunduran yang telah dicapai dari semua koperasi primer ataupun dari koperasi sekunder yang akan singkat 5 menit saja. Ini kalau belum ada belum ditulis di plano, tulis dulu di plano keuangannya supaya lihat langsung cepat. Oh no. Ladies lift the glasses. Oh no. And toast yourself. Oh, it's a dedication. Sophisticated ladies are the one who set the trends. Ladies who don't hang around with no progressive friends. They don't have the time to play a silly game. Shallow minds are all the same. All the fellas who be paid, not because you bought a drink, some means you're getting late. Show her some respect, or maybe you wouldn't have been played. She did ballet. What more can I say? He wanted her. She never.
kegiatan-kegiatannya itu adalah masih tetap seperti dulu tentang pendistribusian barang, yaitu beras, gula, minyak, sama kopi. Kemudian untuk bulan ketiga kami juga sudah mendistribusikan barang-barang valen, rokok. Kemudian mulai bulan 4 kita juga mendistribusikan alat tulis. 1.957. Sedangkan piutang ada 12.321.900. SP juga ada 1.510.000. Kemudian piutang lain, ini ada yang sistem kas bon di sana, itu ada 481.400. Itu sampai sekarang belum bisa keluar. Nah, dari pengurus cuma memberikan kita sebagai ketua sebagian. Jadi untuk sempurnanya kita belum bisa menyampaikan. Nah, adapun dua biaya yang timbul, yang pertama yaitu ketika harta ini dimasukkan ke dalam kombinasi biaya, maka dia akan menjadi 133.331.420 rupiah. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh koperasi kegiatan selama 3 bulan terakhir, yang pertama kegiatannya yang saya jelaskan tadi hanya di produksi kopi, terus yang kapten terakhir kita perhatikan itu punya seperti itu sudah saya lakukan juga Pak, tapi hasilnya ya tetap nol aja. Makanya ya terus terang aja, saya sebenarnya di Plago selaku ketua koperasi sebenarnya udah merasa malu sekali. Di teman di Ceningan punya formula kenapa apa yang dilakukan di sini bisa sharing dengan sama Plago sehingga memberikan inspirasi juga gitu. Nah, tumbuh dan timbul dari kesadaran masing-masing orang per orang kota, karena kita tidak itu tetap aja. Kemarin kita sudah jadwalkan bagaimana kita menghitung kebutuhan real anggota, melaporkan, diputuskan ya, tapi nggak jalan. Nah ini kan berarti ada permasalahan yang mesti kita jelas, clearkan. Yang logikanya tadi saya bilang, kalau misalnya per anggota itu sebulan 1.000, 1.000 memberikan untung ke JIT sama menutup pos. Tapi sekarang ini 1.000 kan Bapak berikan pada orang lain untung gitu. Kan logikanya gitu dari buku kita bicara. Kalau Bapak beli sabun pada orang lain, beli beras pada orang lain yang dapat untung. Ini kan tinggalnya bisa nggak anggota itu dengan JD operasional itu tertutupi, sekarang infrastruktur kita punya. Itu sebenarnya setahun ke depan JD sudah bisa melihat untung. 100 orang waktu itu 93 orang, yang datang cuma 30 orang, sepertiga yang datang. Jadi yang malu itu pengurus-pengurus pelompotaninya. Akhirnya saya mengadakan pemutihan dari 93 anggota kelompok tani yang aktif itu menjadi 39. Sekarang yang aktif masih lagi 38, tapi sudah berjalan bagus. Ya, kita hadapi di GED bersama-sama. Kemudian masalah dana sosial itu juga sudah disampaikan, bahkan apa makna dana sosial itu walaupun dalam jumlah kecil namun mungkin suatu saat akan bermakna bagi kita gitu. Kemudian supaya tidak kita terlalu banyak menyita waktu karena terbatas dengan waktu di Banjar, bagi yang ikut, mau ikut berdana sosial, saya gitu kan sudah tidak memaksa istilahnya, bagi yang mau ikut berdana sosial silakan berhubungan dengan saya di koperasi supaya jadi tidak terlalu membebankan waktu di forum Banjar itu. Ternyata sampai saat sekarang yang hanya baru mau, bahkan hanya mau mulut saja juga gitu. Kita bisa bertanggung jawab kan? Itu nggak tertutup kemungkinan ada juga yang lewat begitu, aku ikut. Tapi kan harus ada pertanggung jawabannya. Nah itu mekanisme ini dibangun. Tidak usah lanjut ke Bebe. Ini sudah sering dipertanyakan lagi, sudah sebuah pandangan terjadi. Itu saja, terus pertemuan selanjutnya di mana? Saya ikut. Saya sendiri, siap. Saya bawa kapal di sana. Langsung ke catur. Kalau mobilnya sudah ada belajar, kita persiapkan. Tapi kita harapkan Mei sudah ada.
original memory when we were all one tribe.